Innalladzina, sungguh orang-orang yang ja'u membawa bil ifki, berita bohong itu, usbatun minkum, usbatun adalah golongan minkum kamu juga. La tahsabuhu, janganlah kamu mengira berita itu syarran lakum, bal huwa syarran, buruk lakum bagi kamu, bal huwa bahkan itu khairul lakum, khairun baik lakum bagi kamu. Likulli imri'in minhum maktasaba, likulli imri'in, setiap orang, minhum dari mereka, maktasaba akan mendapat balasan, minal ithmi dari dosa yang diperbuatnya. Walladhi, dan barang siapa di antara mereka yang tawalla, mengambil kibrohu, bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, minhum di antara mereka, lahu maka dia mendapat azabun, azab azim yang besar pula. Laula idh sami'tumuhu, ketika kamu mendengar berita bohong, mengapa tidak dhannal mu'minuna, dhanna berprasangka al mu'minuna, orang-orang mukmin, wal mu'minatu dan mukminat itu, bi anfusihim terhadap diri mereka sendiri, khairan wa qalu, khairan dengan persangkaan baik, wa qalu dan berkata, hadza ifkum mubin, hadza, ini ifkun adalah suatu berita bohong, mubin yang nyata. Laula ja'u alaihi, mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang, bi arba'ati syuhada'a, membawa empat saksi, fa id lam ya'tu, oleh karena mereka tidak membawa bisyuhada'i, saksi-saksi, faulaika, maka mereka itu, indallahi dalam pandangan Allah, humul kadhibun, hum adalah al-kadhibun, orang-orang yang berdusta. Walaula fadlullahi, dan seandainya bukan karena karunia Allah, alaikum kepadamu, wa rahmatuhu dan rahmatnya, fid dunya di dunia, wal akhirati dan di akhirat, lamassakum niscaya kamu ditimpa, fima afautum disebabkan oleh pembicaraan kamu, fihi tentang hal itu, berita bohong itu, azabun, azab azim yang besar. Idh talaqqawnahu, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu, bi alsinatikum, dari mulut ke mulut, wa taquluna, dan kamu katakan, bi afwahikum ma, bi afwahikum dengan mulutmu, ma apa yang, laisa lakum bihi ilmu, wa tahsabunahu,
Laisa lakum, tidak ada padamu, bihi ilmun, pengetahuan tentang itu sedikitpun. Watahsabunahu, dan kamu menganggapnya, hayyinan wa huwa, hayyinan, remeh, wa huwa, padahal ia, indallahi, dalam pandangan Allah, azim, adalah soal besar. Walaula id sami'tumuhu, dan mengapa ketika mendengarnya kamu tidak qultum ma yakunu, qultum, berkata, ma yakunu, tidak pantas lana an natakallama, lana, bagi kita, an natakallama, membicarakan, bihadza, ini, subhanaka, maha suci engkau, hadza, ini, buhtanun, adalah kebohongan, azim, yang besar. Ya'idhukumullahu, Allah memperingatkan kamu, anta'udu, agar jangan kembali mengulangi, limithlihi abadan, limithlihi, seperti itu, abadan, selama-lamanya, in kuntum mu'minin, in kuntum, jika kamu mu'minin, orang beriman. Wa yubayyinullahu, dan Allah menjelaskan, lakumul ayat, lakum, kepada kamu, al ayati, ayat-ayatnya. Wallahu, dan Allah, alimun, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang, yuhibbuna, ingin, antasyi'al fahishatu, antasyi'a, agar tersiar, al-fahishatu, perbuatan yang amat keji, berita bohong itu, filladzina, di kalangan orang-orang yang amanu, beriman, lahum, maka mereka mendapat azabun, azab, alim, yang pedih. Alimun fid dunya, alimun, yang pedih, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, mengetahui, wa antum, sedang kamu, la ta'lamun, tidak mengetahui. Walaula fadlullahi, dan kalau bukan karena karunia Allah, alaikum, kepadamu, warahmatuhu, dan rahmatnya, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Wa annallaha, sungguh Allah, raufur rahim, raufun, maha penyantun, rahim, maha penyayang.